kiper atau penjaga gawang menjadi satu di antara bagian terpenting dalam sebuah tim sepak bola. Peran kiper untuk sebuah tim sepak bola tak kalah krusial dengan sosok bek ataupun penyerang. Di dalam sepak bola, tugas utama seorang penjaga gawang adalah melindungi gawangnya agar tim mereka tidak kemasukan gol oleh lawan-lawannya. Penjaga gawang tidak memiliki kebebasan karena hampir sepanjang permainan berada di wilayah pertahanan. Tetapi, pernahkah terbayangkan oleh kamu bahwa kiper juga mampu melesakkan banyak gol untuk timnya? Bahkan beberapa kiper di belahan dunia ini terkenal memiliki kemampuan tendangan yang sangat mematikan. Ada juga beberapa kiper yang ikut membantu para striker dengan mencetak gol dari kaki-kaki mereka. Penasaran siapa saja mereka? Berikut topik populer telah merangkumnya dalam daftar 5 kiper pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah. Jorge Campos. Jorge Campos merupakan kiper asal Meksiko yang memiliki penampilan yang sangat nyentrik. Campos menjadi salah satu kiper yang mencetak banyak gol dalam karirnya. Apalagi ia pernah mengubah posisi dari kiper menjadi striker. Pemain kelahiran 15 Oktober 1966 ini memulai karirnya di Pumas pada 1998. Sayangnya, impian menjadi kiper pupus karena Pumas lebih mempercayakan kepada Adolfo Rios. Sebagai kompensasi, ia meminta diturunkan sebagai striker. Terbukti, meski berdarah kiper, dia mencetak 14 gol di musim pertamanya. Tetapi pada akhirnya klub mengembalikannya sebagai kiper. Campos adalah contoh langkah pemain yang memiliki fleksibilitas. Selama karirnya, Campos berhasil mencetak sebanyak 40 gol dan 9 diantaranya berasal dari tendangan penalti. Rene Higuita. Selain Jorge Campos, Rene Higuita juga bisa dinobatkan sebagai kiper yang paling nyentrik. Dengan rambut panjang terurai, Higuita sangat percaya diri menjaga mistar gawang timnas Kolombia. Namanya semakin terkenal ketika memperagakan tendangan kalajengking saat Kolombia menghadapi Inggris pada tahun 1995. Higuita juga terkenal sebagai salah satu kiper yang mampu membobol gawang lawan. Bersama timnas Kolombia, pemain berjuluk El Loco ini menyumbangkan 7 gol dalam 68 penampilan. Berbicara soal total gol, Higuita berhasil mengemas sebanyak 41 gol sepanjang karirnya. Dimitar Ivankov. Bisa dibilang Ivankov adalah salah satu pemain terbaik Bulgaria sepanjang masa. Ia bahkan masuk dalam daftar kiper yang mampu mencetak banyak gol. Tercatat, ia berhasil melesatkan 42 gol yang dicetak saat membela klubnya. Karir profesionalnya diakhiri saat ia membela Levski Sofia. Selama di Sofia, ia berhasil membukukan 25 gol. Tetapi anehnya, pemain kelahiran 30 Oktober 1975 ini tidak pernah mencetak satu gol pun dalam 64 pertandingan bersama timnas Bulgaria. Jose Luis Hilafer. Berbicara soal kiper yang mampu mencetak gol, jangan abaikan Jose Luis Hilafer. Penjaga gawang timnas Paraguay ini juga memiliki naluri menaklukkan kiper lawan. Dia bahkan menjadi satu-satunya kiper di dunia yang mampu mencetak 3 gol dalam satu pertandingan, yang biasa juga kita sebut dengan hat-trick. Sosok kelahiran 27 Juli 1965 ini tidak hanya dikenal dalam urusan mencetak gol, tetapi menjadi salah satu kiper terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Dia berhasil memenangkan penghargaan kiper terbaik dunia pada tahun 1995, 1997, dan 1998. Tampil bersama timnas Paraguay di 74 pertandingan, Hilafer menyumbangkan 8 gol dalam periode 1989 hingga 2003. Sedangkan untuk klubnya, ia menyumbangkan 62 gol. Dan yang jelas, Hilafer dikenal dengan tendangan bebas yang sangat mematikan. Rogerio Ceni. Bukan hanya Hilafer yang mampu mengoleksi banyak gol dalam karirnya, kita juga tidak bisa melupakan kegilaan dari Rogerio Ceni.
Jika Hilafer membukukan 62 gol bisa disebut hebat, Seni mempunyai fakta yang sangat mengesankan. Mantan kiper timnas Brasil ini berhasil membukukan 130 gol sepanjang karirnya. 131 golnya bahkan mengungguli pemain non-kiper seperti Andrea Pirlo, Patrick Vieira, atau bahkan Roberto Carlos. Gol Seni tersebut sebagian besar berasal dari tendangan bebas. Jadi sulit dibantah bahwa Seni menjadi kiper pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah. Nah, itulah tadi daftar kiper pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah. Jika masih ada yang kurang, silakan tambahkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video ini dan nantikan video kami selanjutnya.